Portal, program paling asik untuk belajar riset. Halo, hai teman-teman yang sayanti, selamat datang kembali di IYSR Research Portal. Seperti yang kalian bisa lihat di thumbnail, IYSR Research Portal kali ini kedatangan narasumber yang keren banget. Beliau adalah Profesor Dr. Ramdi Hendro Krishna. Beliau adalah seorang guru besar di bidang ilmu lingkungan di Universitas Indonesia dan juga salah satu tim ahli IYSR. Untuk membuka YSR Research Portal series bersama Prof. Ramdi, di episode pertama ini beliau akan memberitahu kita bagaimana sih cara untuk mengetahui dan mengembangkan minat di bidang penelitian. Gimana? Kalian udah penasaran belum? Yuk langsung aja simak videonya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peneliti muda. Selamat berkarya. Saat ini kami dari ISA ingin memberikan sedikit pembelajaran pada rekan-rekan peneliti muda, terutama dalam kaitannya dengan bidang minatan studi atau riset yang diminati oleh masing-masing siswa atau mahasiswa. Dan kalau kita lihat bahwa Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, di mana kita memiliki kekayaan secara alamiah yang sukar ditandingi di dunia. Dan untuk itu barangkali ini kesempatan yang baik bagi para peneliti muda untuk menggali dan mendiscovery atau membuka wawasan yang sifatnya mendunia, baik itu secara alamiah maupun secara terapan atau mungkin aplikatif. Dan yang penting kita bangkitkan adalah semangat, rasa keingintahuan dari masing-masing kita punya minat. Dari situ kita berangkat untuk memahami literatur-literatur seperti apa yang relevan atau berkaitan dengan bidang yang akan kita dalami. Nah, tentu kalau kita di bidang ilmu lingkungan, ini kita membatasi diri. Ilmu lingkungan batasannya adalah kurang lebih adalah yang berkait dengan pilar yang pertama, yaitu lingkungan atau ekosistem. Dan yang kedua mungkin adalah aspek-aspek prosperity, ekonomi. Dan ketiga, aspek-aspek kemanusiaannya, yaitu sosial. Dan tiga pilar ini menjadi bahasan fokus ilmu lingkungan. Untuk itu mungkin range-nya disiplinnya mulai dari eksakta sampai non eksakta dan juga ke teknikal. Dan bidang-bidang ini mungkin menyatu seringkali memberikan warna tersendiri bagi kombinasi antara bidang. Dan untuk itu tentunya harus ada referensi atau buku-buku bacaan yang relevan untuk didalami atau digali lebih dalam. Dan kalau saya menganjurkan, tidak saja buku referensi, tetapi juga literatur yang sifatnya mutakhir. Sebut saja di tahun 2000-an kesini. Dan itu tentunya ada ilmu-ilmu baru yang mungkin kita memancing gagasan-gagasan baru bagi kita untuk lebih kita minat dan kita datang. Dan untuk itu, siapkan waktu untuk baca literatur yang cukup dan juga mencari beberapa bacaan yang relevan di luar dari sekedar buku, yaitu jurnal-jurnal ilmiah baik populer maupun non populer. Mungkin itu saja dulu sebagai basic untuk pemahaman mendalami apa yang rasa keingintahuan Anda untuk bisa mendalami suatu disiplin ilmu atau multidisiplin sifatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saintis, itu dia materi di episode kali ini. Gimana? Kalian udah tahu belum nih kalian tuh sebenarnya tertarik untuk meneliti di bidang apa sih? Coba tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu perjumpaan kita di episode kali ini. Nantikan episode-episode ISR Research Portal lainnya. Tapi sebelum itu aku mau ingetin kalian untuk like, comment, dan juga subscribe ke channel ISR karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa share video ini ke semua teman-teman kalian, sahabat, keluarga, dan juga guru kalian agar kita bisa belajar bersama-sama. Sampai jumpa di episode selanjutnya.